pemirsa. Selebritas siang. Hari ini kita lagi liburan. Liburan karena lagi kemarin sempat liburan lebaran, terus panjang lagi pas naik-naikan kelas, dan sekarang kita lagi liburan bareng sama sepupu-sepupunya, Pak. Pokoknya hari ini mau main apa aja? Yang ekstrim-ekstrim berani gak? Berani. Pokoknya gak boleh takut, harus seru. Perjanjian. Kalau nanti sampai gak berani main yang ekstrim, harus dihukum ya. Oke. Oke. Ada hukumannya, siap. Oke pemirsa selebritas siang, ikutin keseruan kita hari ini ya. Yuk, let's go. Tak menunggu lama, setibanya di dalam mereka langsung melontarkan tantangan. Adalah wahana ekstrim pertama yang membuat pengunjungnya pusing dan mual. Tadi siapa yang mau challenge main wahana ekstrim? Abang berani kan sekarang? Ayo kita buktiin ya, bilang pemirsa aku berani nih gitu. Iya pemirsa, kalau aku berani. Pemirsa aku berani nih. Pemirsa aku berani nih. Yeay! Saat permainan usai, Fasan terlihat lemas, langsung bergegas turun karena ingin muntah. Beruntung, keduanya sigap dan langsung mengantar sang anak keluar arena. Gimana, asik gak? Pusing. Hah? Tapi berarti abang jago, abang udah berhasil menyelesaikan challenge yang pertama. Karena baru makan kan tadi, jadi aku udah feeling, makanya aku tadi gak ikutan. Baru makan pasti berasa mual gitu, jadi ya udah tapi gak apa-apa. Berani. Tapi tadi sama dedinya sampai dipegangin bangkunya dia pas di atas. Ya gak apa-apa. Keren. Ya. Lanjut yang lain lagi. Oke. Bilang, aku gak takut gitu. Ayo bilang, aku lemas. Keseruan terus bergulir. Kali ini giliran Virus ikut bermain. Lantas, mampukah ibu satu anak itu melawan wahana yang bisa membuat pusing ini? Permisa, kita lihat Daddy sama Mami. Daddy kenapa gak mau lagi? Daddy pusing. Sendiri. Mami kenapa? Mami kenapa? Melihat wajah Virus yang pucat, Faas langsung menghampiri dan memijat pundak ibunda. Tak ketinggalan, Sony ikut memberi pijatan dan minyak telon pada istrinya. Pusing dan muntah tak menghalangi kegembiraan siang itu. Selanjutnya adalah rumah hantu untuk mengadu nyali. Beranikah mereka? Ini bang, enggak ada jalan-jalan. Tadi di bang ada hantu bogel. Tadi di bang ada hantu bogel. Kaget bangnya sendiri tadi. Pemirsa, sekarang kita mau masuk ke rumah hantu. Ah udah ya. Oh ternyata kamu. Aku kaget lihat muka kamu. Tak terasa waktu beranjak petang dan itu pertanda mereka harus pulang. Meski terbilang singkat, libur kali ini terbilang cukup menyenangkan. Selesai sudah hari ini liburan kita, seru-seruannya. Makasih udah mau ngikutin keluarga kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.